Bikin nyindeken negatif tina COVID-19, mang ratu 100 pegawai di tempat wisata nu pernahna di Lembang jeung Cisarua, Bandung Barat. Dinkes Kabupaten Bandung Barat ngalakonan tes deui ka para pegawai di eta tempat wisata. Eta tes usap teh dilakonan salaku tareka pikeun persiapan ngokolakeun wisata nyang hareupan libur panjang Natal jeung bagantina taun. Reana 178 pelaku usaha wisata kuliner jeung perhotelan di Kabupaten Bandung Barat ngalakonan deui swab test anu dikokolakeun ku Dinas Kesehatan Kabupaten Bandung Barat. Staf Surveillance dan Imunisasi Bidan P2P Dinkes Kabupaten Bandung Barat Dery Junius nembrakeun kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat ngaronjat 10% satu tas libur panjang samemehna. Seperti apa ini nanti Pak? Betul, salah satunya kita menghadapi libur panjang Desember ya. Kita akan tentunya akan menghadapi liburan mungkin ya, mungkin akan meningkat dari pengunjung. Sehingga kita tadi kita menjamin bahwa kita Bandung Barat untuk pelaku wisata kita siap dengan keadaan sehat ya. Kita itu betul-betul semua perwisata di Bandung Barat itu menjalankan protokol kesehatan dengan mempunyai karyawan-karyawan yang memang lepas atau tidak. Kalau untuk pelaksanaannya lancar sih Pak, terus kalau dari pemeriksaannya kan lewat hidung ya, agak sedikit lumayan sakit sih kalau yang hidung, karena kan kedalam banget. Tapi mudah-mudahan semua nggak apa-apa sih, semua sehat. Saban akhir pekan sejumlahing tempat wisata di Lembang jeung Cisarua di Namprona remen didareugdeug ku wisatawan. Tapi jumlah wisatawan di watesanan ku pihak anu ngokolakeun tempat wisata pikeun nyinglar sumebarna COVID-19. Lianti eta warga tetap dipepelingan pikeun ngalarapkeun protokol kasehatan. Tapi ke awal pekan dina bulan Desember kiwari, kasus kakonfirmasi positif COVID-19 di Kabupaten Bandung Barat ngahontal 844, diantarana positif aktif 327 urang, cager 485 urang, jeng tilar dunya 22 urang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.